Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sa'ban mulai tenggelam. Jarum jam berputar perlahan. Detik per detik, menit per menit melangkah menjadi hari, pekan, dan akhirnya berganti bulan yang penuh arti. Dialah Ramadan yang istimewa, yang kini menggema di antero dunia. Hilal yang tersembunyi, kini muncul menampakkan diri, menyibak kabut di senja hari. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tatakun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Gemar Ramadan telah membahana, menggugah semangat untuk berpuasa. Dari pelosok desa hingga tengah kota, merambah seluruh penjuru dunia. Suasana gembira menyambut bulan yang mulia, mulai yang kecil hingga yang tua. Wajah ceria tiada tara, jalani perintah agama demi raih bahagia di alam baka. Subuh tengadah tangan, mohon ampunan kepada Tuhan. Santap sahur, siap hidangkan ungkapan syukur insan beriman. Waktu menjelang siang, lapar dan dahaga tiada terasa, terkubur harapan dalam angan. Janji Tuhan kepada orang yang bertakwa, bangun istana dalam surga. Seorang bocah kecil pulang dari sekolah, mengaduh kepada ibunda, "Bu, lapar bu, mau makan." Dengan penuh kasih dan iba, ibunda menyapa, "Sebentar ya sayang, adik kan sedang puasa. Jam segini belum boleh berbuka. Tahan dulu ya nak, tidur dulu sana." Tiba-tiba azan zuhur berkumandang. "Alhamdulillah, sudah zuhur nak. Tak lama lagi kita bisa berbuka." "Oh ya bu, adik ke masjid dulu ya. Silahkan nak, sholat yang khusyuk ya, jangan ribut sama teman." Sekilas realita di depan mata, anak kecil berlatih puasa walaupun kewajiban belum saatnya. Dengan sabar orang tua mendidiknya. "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa idatum min ayamin ukhor." Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Masya Allah, sungguh
Allah Maha Bijaksana. Tak mengapa dia berbuka selama dalam koridor syariatnya. Namun jangan coba-coba tinggalkan puasa bagi orang yang sehat badannya. Dosa besar akan menimpa karena lalai terhadap perintahnya. Sungguh indah aturan Tuhan bila kita mampu terapkan. Agama telah ajarkan tiada memaksa bagi manusia selama dia tidak kuasa. Berbahagialah orang yang beriman, yang senantiasa menjalankan segala ibadah di bulan Ramadan. Semarak ibadah sungguh berbeda, tak seperti bulan-bulan sebelumnya. Alunan Al-Quran mewarnai alam yang penuh kehangatan. Saat berbuka telah tiba. Jamaah berkumpul dengan gembira. Miskin dan kaya tiada beda. Penuh akrab tanpa curiga. Hilang dahaga tiada sisa. Lenyap bersama guguran dosa. Ampunan Tuhan kepada hamba sembari istighfar dalam doa. Qiyamul lail tiada lelah, semakin hari tambah gairah. Sembah sujud kepada Allah, satu tujuan, raih barokah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama atro kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Suatu malam keajaiban bernama Lailatul Qadar. Malam yang sungguh mulia, semua orang pasti terpesona. Suatu kemurahan atas kekuasaan Tuhan. Setiap amal di malam itu seakan ibadah 1000 bulan. Siapa yang tak tergoda? Siapa yang tidak terpesona? Siapa yang tak terkesima? Janji Tuhan kepada hambanya. Malaikat turun bentangkan sayap mengatur segala urusan umat. Sejahtera dan bahagia bagi hamba yang istiqomah dalam ibadah. Bulan Ramadan saat yang tepat untuk bertobat. Namun aku lupa untuk berbuat. Walau kau tunjukkan jalan yang benar, aku tak pernah sadar. Ya Allah, ya Rob, bulan ini pintu surga kau buka dengan lebar. Jalan kebaikan kau bentang luas. Sayang, aku tak terimbas. Pintu neraka kau tutup rapat.
namun aku bongkar dengan maksiat. Mataku tak pernah melihat, telingaku tak pernah dengar, tanganku tak pernah sabar, dan tubuhku kotor dengan nafsu. Setan-setan kau belenggu, agar puasa tak terganggu. Sayang, setan telah menjelma dalam raga, manusia tak kuasa untuk menghela. Ashadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa'audu bika minan nar. Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, dengan kesungguhan hati aku bersaksi, tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Izinkan aku memasuki surgamu, ya Allah, berkat rahmatmu, dengan segala hidayahmu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahil akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.